Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam kisah seram. Seram ke? Okay, yes, ada hutang dua story. So, video kali ni I akan combine both story sebab satu satu kisah ni yang di-emailkan, yes, warga net pertama yang email story kat kita. Dia dalam email tu dia tulis pendek je. So kita akan cerita dia dengan another story ni. Baru-baru ni jadi dekat my friend. Okay, kisah pertama ni kisah tentang kawan pulangkan kawan ataupun pulangkan kamera. Okay, I rujuk I punya notes lah, sebab daripada email tu I letak dekat notes. Sebab dekat tempat I ni hari ni internet a bit low, so I tak boleh nak buka email. Si baik kita ada buat jot down dia punya kisah tu. Sebab dia cerita kat I, kawan saya. And then dia perkenalkan diri dia sebagai Abu. Itu je, Abu. So kita letaklah nama karakter kawan dia, Ali. Kisah dia is, satu hari Abu ni dia dapat phone call dari kawan dia, Ali. Ali bagi tahu nak minta pinjam guna kamera DSLR. Nah, sebab Ali ada macam assignment lah yang nak kena masuk hutan, macam camping lah. Yang Abu ni, dia kalau boleh dia tak suka nak pinjamkan barang sangat, sebab dia kata bukan nak kata buruk, tapi dia kata kadang-kadang Ali when it comes to pinjam barang orang, either lambat pulang ke ataupun kadang-kadang Ali ni suka lupa. So dia macam nak ke tak nak. So dia keras sikit. Dia kata dia bagi pinjam di SLR ni, dia kata aku tahu kau pulangkan barang ni elok. Aku tak nak dengar rosak ke apa. Okay, sebab diorang kawan dah lama, so masing-masing kenal each other lah. So dia pesan je lah dekat, sebab dah tahu nak masuk hutan. And then Abu cakap kat I, kamera DSLR tu mungkin bagi orang lain it's nothing, tapi bagi dia mahal sebab diorang dua-dua ni student. I tak sure lah degree ke diploma, dia tak cerita. Okay, tapi tak apa. So diorang dua-dua ni student. Bila dia dah bagi tahu tu dekat Ali, so Ali pun janji lah, okay aku jaga bro, aku jaga kamera kau ni, aku janji aku pulang dalam keadaan elok. So nak dijadikan cerita, Ali bawa lah kamera tu pergi masuk hutan, camping ke whatsoever, tak kisahlah. Abu pun tak tahu apa aktiviti dia buat. So Abu memang dah bagi pinjam. So Abu macam okay je lah, relax je lah and tunggu je lah bila Ali nak pulangkan. Abu tak tanya bila nak pergi camping, Abu tak tanya bila balik camping. Yang Abu tahu nanti Ali akan pulangkan. So after, sebab dekat email tu dia tulis satu hari. Macam tu je, dia skip. I tak tahulah dah seminggu ke, dah dua minggu ke, I tak pasti. So satu hari tu Abu decide untuk balik kampung kejap. Just nak balik kampung, so nak visit parents dia. So I assume dia ni study merantau, lepas tu balik kampung sekejap lah. Dia kata memang kat kampung. And then kawasan rumah dia tepi tu, kira tepi rumah dia macam ada semak sikit, lepas tu dah kebun dia orang. Macam tu lah. So dia bagi bayangan rumah dia macam mana. So one night, waktu si Abu ni tengah main laptop, dia kata dia tengah main laptop, dia dengar orang ketuk tingkap dia. Di kesunyian malam ini ku datang. And time tu malam cuaca hujan-hujan, ada kilat guruh sikit lah. So dia macam ada orang ketuk. Waktu tu dia kata bukan midnight pun, it's around macam pukul 10 lebih lah. Tapi bila hujan, orang kampung senyap, dia kata. Sebab hujan tak ada orang keluar rumah. So untuk orang ketuk tingkap tu sangat rare. Bukan sebab kalau betul ada orang nak datang atau ada emergency, dia orang ketuk je lah pintu depan. Kenapa ketuk tingkap bilik dia? So dia dah takut. Tapi sebab rumah sendiri, dia beranikan diri lah. Dia macam buka sikit intai, tak ada orang. So bila tak ada orang tu, dia tutup lah balik. Dia tutup balik. So dia dengar macam ada orang jalan tau. Macam kecepek. Macam dia kata dia bunyi footstep,
footstep basah lecak. Dia intai lagi, tak nampak apa. Tapi dia, masa dia intai tu, dia dengar tau, dia dengar bunyi tapak kaki tu. So dia macam, okay, dia tutup. Dia tutup, sebab dekat kata, dia kata dekat kampung dia tak pernah pun ada cerita hantu ke apa. So dia tak kuasa lah nak melainkan perasaan. So dia tutup dia punya laptop, dia pergi depan, lepak dengan parents dia sekejap. Sebab mak dia tengah tengok TV. So dia duduk, dia macam lupakan sekejap lah pasal dia lupakan lah apa yang berlaku tadi kat bilik dia tu. So dah habis sesi tengok drama, tengok TV dengan family, masing-masing pun masuk tidur. Waktu masuk tidur, dia buka tingkap tu sekali lagi nak check ada apa-apa tak. Tak ada apa pun. So dia tutup. Dia tutup lah. Keesokan harinya, mak dia jerit. Mak dia jerit nama dia. Macam, macam tu. So apa pun bergegas dah terbangun. Okay dah terbangun. Dengar mak dia jerit lagi sekali. Lepas tu okay. Dia pun gebergegar, dia tahu, dia dengar bunyi tu daripada keluar kan. So dia keluar rumah dia, dia macam okay kenapa. Lepas tu mak dia tunjuk dekat keliling rumah dia orang tu, ada kesan tapak kaki orang yang berlumpur-lumpur. Kalau hujan semalam yang lebat tu, dia dah akan bersihkan dah lumpur tu. Tak akan nampak memang fresh tapak kaki tau. Ni boleh nampak tapak kaki tau. Lepas tu, dia cakap kat mak dia, jangan risau, dia akan bersihkan. Sebab dia tak nak mak dia stres. Mak dia dah ada darah tinggi katanya. So dia tak nak mak dia risau, dia bersihkan. Dia cakap kat mak dia, mungkin adalah ni ada orang nak masuk ke semalam ke. Dia orang assume pencuri lah. So okay tak apa, dia bersihkan. Dia ambil penyapu, dia tengah bersih-bersih. Tapi dia macam tergerak nak ikut kejap tapak kaki tu. Betul, tapak kaki tu macam mengelilingi rumah tau. Memang betul, tapak kaki tu mengelilingi rumah. Tapi ada tapak kaki ekstra yang memang berlegar ke area tingkap bilik dia. I rasa tingkap bilik dia mesti dah kat tepi rumah. Macam tu je lah kot kan. Sebab dia nampak ada tingkap tu. Dia kata ada tapak ekstra kat situ. Kemudian bawah rumah dia tu ada ruang. Rumah kampung, I think you guys can imagine lah. So dia kata kat bawah tu pun ada tapak-tapak kaki tu sikit. So dia pergilah ke area tapak kaki tu. Dia terkejut. Kat bawah tu ada bungkusan plastik bag. So dia tak tahu dia nak ambil ke tak. Dia dah panik. Dia nak ambil ke tak nak. Dia lah, dia takut kalau ada orang tinggalkan benda ke apa kat bawah rumah dia tau. So dia biar, dia tunggu bapak dia balik. Sebab mak dia dah call bapak dia dah. So tunggu bapak dia balik. Lepas tu bapak dia balik, dia orang sama-sama lah pergi tempat tu. Ada kawan bapak dia juga, katanya ustaz. Memang on standby lah, takut lah just in case ada orang tinggalkan benda ke apa. So dia buka-buka tengok kamera DSLR dia. Hui, tak logik, dia kata. Sebab Ali pinjam and Ali tak pulangkan, and Ali adalah kawan uni, bukan kenal kat kampung. Not even orang kampung tu. So dia buka, dia tengok betul DSLR dia. Dalam tu memang ada gambar dengan video budak-budak camping lah. Lepas tu dia rasa tak sedap, dia call Ali. Ali tak angkat. So dia abaikan sekejap. Dia rasa tak boleh nak tidur lah malam tu. Dia tengah fikir. Dia cubalah buka Facebook. Dia buka Facebook, dia pergilah kat page Ali. And dia tak tahu macam mana dia boleh tak sedar. Ada posting 2 hari lepas, ada orang post dekat Facebook Ali bahawasanya Ali telah meninggal dunia lemas dekat sungai dalam hutan. Kalau 2 hari lepas Ali dah meninggal, siapa yang letak kamera tu bawah rumah? Dalam plastik eh? Lepas tu, dia dah panik. Dia macam, dia tak tahu. Cuma dia teringat je lah yang dia ada cakap. Nak tak nak kau kena pulangkan. Kadang-kadang kita bagi orang pinjam, kita nak sangat orang pulang, dia pulangkan. So email tu berakhir kat situ guys. Itu kisah pertama tentang sahabat sejati
yang pulangkan barang kita. Kisah kedua ni jadi dekat kawan I sendiri. So, I terpaksa rahsiakan dia punya nama. Jadi, I guna Azlan. So, Azlan dengan I, kita orang kerja kenal dah lama. Cuma recently ni kita orang ada satu projek yang kita orang kena buat sekali. So, ni projek ni sebelum PKP lah, obviously. So waktu siang tak ada apa. Masa kita tengah buat kerja kan, waktu siang tu tak ada apa. Hari yang benda ni berlaku ialah hari yang sepatutnya kita orang ni semua gerak sekali balik konvoi. Tapi Azlan bagi tahu I, dia kata I lambat sikit kot sebab I nak solat dulu. Dia nak solat isyak terus dekat tempat kita orang kerja tu. Still security guard tu dia cakap dekat I dengan my friends, dia kata minta semua beredar lah dari tempat ni sebab nak clearkan lah sebab tak boleh nak over waktu. Jangan, tak boleh ada ramai-ramai orang waktu malam dekat tempat tu. So I macam, alamak. So dia cakap, tapi kawan saya tengah solat dalam surau dalam bangunan. Dia kata, tak apa, yang itu saya tahu. Dia kata, so kita orang drop a text lah, cakap, eh, we gotta go. Sebab security tu kata dia tak boleh ramai-ramai kat sini. Dia nak start kunci gate lah, apa tu semua. Sebab kalau semua kereta kat dalam, susah lah. So dia cakap, at least kalau 2-3 je dia boleh layan lagi. Okay lah, takpelah, kita gerak lah. Sebab the next day I pula ada morning meeting. So I pun tak boleh nak lama-lama sangat kat luar. Buat apa, baliklah tidur rehat. So kita orang pilih untuk gerak. Bila I dah halfway on the way back tu, tiba-tiba Azlan tu text balik, oh it's okay, takpe, sorry. So a week after that I jumpa dia. I cakap lah, so sebenarnya apa yang berlaku? Lepas tu dia kata, okay, waktu dia tengah solat tu, dia dah kena kacau. Masa maghrib dia dah kena dah sebenarnya. Masa maghrib, dia masa rakaat kedua tu, dia dengar macam ada hembusan, dengusan dekat telinga dia tau. Mula-mula dia macam nak lawan. Dia antara kusyuk tak kusyuk dah time tu sebab dia terkejut. Tapi dia kata tak apa, dia kena lawan, dia kena habiskan solat dia. So okay, so dia proceed. So masa dia solat isyak, dia kena ganggu lagi sekali. Masa rakaat kedua tu, dia dengar macam sayup-sayup. Lepas tu masa rakaat ketiga tu, dia dah dengar kuat yang macam, macam tu, memang kuat, sangat kuat dekat telinga dia. Sampai dia takutlah, dia terkejut sebab bunyi tu dekat sangat. Dia struggle untuk kekal fokus and nak habiskan solat. And alhamdulillah dia habiskan solat dia. Lepas tu dia berdoa lama sikit supaya, in a way, satu dia nak bagi tenangkan diri dia lah. Lepas tu masa masa tengah nak berdoa tu, dia baca apa yang patut untuk tenangkan diri dan untuk lindungi diri lah. So bila dah habis tu, dia keluar lambat. Lepas tu nak dijadikan cerita, lepas dia dah keluar, security tu, ada seorang security lah, dia cakap dekat kawan I, lama-lama, sebenarnya security tu tak ada lah niat nak niat tak baik ke apa, sebab security tak tahu pun kawan I kena ganggu. Tapi bila dah kawan I yang last nak keluar daripada bangunan tu, dia macam, ha, tak nak tidur sini je ke, kat sini ada banyak hotel. Lepas tu dekat kawan I tu macam, eh tak adalah, saya nak gerak lain hari ni. Lepas tu dia kata, kat sini banyak hotel, lepas tu banyak juga penghuninya. Lepas tu kawan I dah macam, eh pelik. Lepas tu dia sambil-sambil tu sajalah nak tanya, sebab dia dah terkena kat dalam kan. Dia sajalah nak tanya macam, apa maksud you eh? Lepas tu dia cakap, orang tu cuma bagi satu ayat je. Kalau nak tahu, stay je lah kat sini malam-malam. Tapi orang perempuan tak dibenarkan ada kat sini lepas pukul 12. Ku datang menghampiri. So, mati kat situ je. Orang tu tak cakap lebih, tak nak cerita lebih and tak nak cakap apa-apa dah lepas tu. So kawan I macam, takpelah, kawan I tu lelaki. Tapi kalau dah ada orang kira macam, in a way macam penjaga bangunan tu dah cakap macam tu, cabut je lah, so lari. And benda gangguan dia tu tak stop kat situ je. Exactly dalam seminggu macam tu, dia kata dia dapat mimpi. Dia mimpi yang bunyi tu ada datang kacau dia dalam mimpi. Bunyi tu kuat sangat sampai dia terjaga. Bila dia terjaga, alhamdulillah, dekat rumah je. Adakah benda tu mengikut?
I pun tak tahu. So, sekian saja perkongsian kali ni. Dia tak ada seram-seram kan? So, kalau korang ada kisah yang korang nak kongsi, mungkin korang boleh email dengan lebih detail sikit lah. Macam permulaan dengan penghujung dia mungkin ada detail extra supaya senang sikit nak cerita kat orang. Sebab kadang-kadang bila kita dengar orang cerita ni, kita memang perlukan details yang lebih supaya penonton pun boleh imagine situasi tu. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.